Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin berbagi cara menyembuhkan penyakit kulit kadas dan juga kurap. Sebelum melanjutkan ke cara pembahasannya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya. Kemudian aktifkan juga loncengnya supaya kalian tidak akan pernah ketinggalan video terbaru di channel kesayangan kita ini ya sob. Nah, teman-teman semua, saya di sini menyiapkan sebuah rokok. Rokok yang biasa sering kita hisap. Ternyata penyakit kulit kadas dan juga kurap bisa kita sembuhkan dengan mudah dengan mempergunakan rokok. Nah, tetapi rokok di sini cara menggunakannya bukan dihisap atau dibakar ya teman-teman, tetapi kita harus meraciknya menjadi suatu ramuan. Kita siapkan dulu sebuah wadah ya teman-teman semua. Kemudian kita ambil tembakau dari rokok yang sudah kita siapkan. Nah, teman-teman semua bisa menggunakan rokok merek apa saja. Ambil tembakaunya, masukkan sedikit demi sedikit ya. Jika kalian mempunyai tembakau asli yang belum menjadi rokok, itu jauh lebih bagus. Setelah itu, kita siapkan air panas. Kemudian, kita masukkan sebanyak 1 sendok makan. Basahi tembakau yang sudah kita siapkan tadi. Nah, sambil diaduk-aduk ya, teman-teman, supaya air dengan tembakaunya menyatu. Setelah itu, kita bisa langsung mengusapkan atau mengoleskan tembakau bersama airnya ke permukaan kulit yang mengalami kadas dan juga kurap. Rasanya mungkin nanti akan terasa perih, tetapi akan cepat sekali kering dan lama-kelamaan sembuh dalam hitungan hari saja ya teman-teman semua. Kadas dan kurap disebabkan oleh jamur. Untuk melawan jamur, kita harus menggunakan bahan-bahan anti jamur pula. Untungnya, ada bahan yang memiliki sifat anti jamur. Salah satunya adalah yang kita gunakan saat ini. Oleskan tembakau bersama airnya ke kulit yang mengalami penyakit kulit kadas dan juga kurap. Oleskan, kemudian tunggu kira-kira selama 30 menit. Lakukan setiap hari sekali, lakukan dalam beberapa hari, dan penyakit kalian akan segera kering dengan sangat cepat. Jika video ini kalian rasa bermanfaat, silahkan bagikan ke teman, kerabat, keluarga, dan juga siapapun yang sedang mengalami penyakit kulit kadas dan juga kurap. Akhir kata, saya selaku admin undur diri terlebih dahulu. Salam untuk keluarga kalian di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.